Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung pengajian kitab Tuhfatur Raghibin malam ini pada muka surat 24 baris yang ke-15 daripada atas. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, soal ini satu persoalan atau pertanyaan, adakah manusia melihat akan jin di dalam akhirat atau tiada? Dia buat satu persoalan, adakah kita di akhirat nanti dapat nampak jin? Kenapa? Kerana di dunia ini kita tak nampak jin. Wajib tak percaya kepada wujudnya jin? Wajib. Yang haram percaya kepada jin. Ada beza tak tu? Wajib percaya wujudnya iblis. Haram percaya kepada iblis. Jangan percaya ke dia. Percaya dia tu wujud. Maka begitulah dengan jin. Kita wajib percaya bahawasanya jin itu satu makhluk daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Wajib. Tapi kalau jin mai kabar kita gini-gini-gini, dah wajib kita percaya. Ulama' kata syadud zara'i menutup daripada pintu kerosakan. Oleh kerana kita tak nampak dia, dia nampak kita, maka lebih baik kita jangan percaya. Kerana hak nampak pun kita kena lebong. Faham tak ni? Kemarin boleh-boleh ada belah ni, hari ni masuk belah ni pula lah. Itu orang nampak. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang ulama' besar yang terkenal, bahawa manusia melihat, ia manusia akan mereka itu di dalam akhirat. Dan tiada mereka itu jin melihat akan manusia, yakni di dalam akhirat. Baik. Iblis ni dengan jin apa kaitan? Dia gini, nama spesies besar. Nama-nama besar je ada tiga makhluk. Ada banyak makhluk. Tapi kalau nama besarnya, jin, malaikat, manusia. Ni tiga nama besar. Daripada ni ada dah keturunan dia pula. Dan iblis ini, menurut pandangan sebahagian ulama' mufassir, ialah daripada keturunan jin. Jadi jin ni besar lah. Keluarga besar. Macam nama besar lah. Toyota. Nama-nama kecil ni brand ni pula. Nama-nama ni, nama model pula. Hilux lah, itulah, Corolla lah apa. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min nar wa khuliqtu min tin au kama qala. Allah telah mencipta akan malaikat daripada bahan cahaya, dan Allah mencipta pula akan keturunan jin, bahannya api, dan Allah mencipta kamu iaitu manusia, bahannya tanah. Nampak lagi. Ini mana keluarga besar. Dan dalam Quran Allah kata wa kana minal jin. Siapa? Iblis. Dan adalah iblis itu minal jin, daripada kumpulan jin. Maksud kumpulan ni bukan maknanya iblis itu kumpulan lain. Gabung. Daripada keturunan. Nampak? Hak asalnya bahasa jin. Hak paling jahat iblis. Jadi kita percaya tak adanya jin? Percayalah. Dan Nabi pun suruh kita berlindung dari jin. Kalau jin tu tidak wujud, apa Nabi suruh berlindung? Nabi dia bukan tak cerdik macam kita. Faham? Benda yang tak ada. Suruh siasat. Jangan politik tu memang. Nabi minta berlindung daripada jin. Minta berlindung. Jadi kalau kata syaitan, jin-jin kafir yang jahat.
Dia jin Islam ada, ada jin Islam. Lepas tu jin ini dia mukallaf, diberati dengan hukum syarak, wajib beriman, wajib solat, puasa, zakat, haji. Nah, ha, dia termasuk sakolan. Dua yang diberi tugas untuk sujud kepada Allah, taat perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jin dan manusia. Nah, ada malaikat, dia bukan mukallaf. Tidak diberati hukum syarak. Tak ada halang-halang bagi dia. Nah, yang wajib taat, wajib sembahyang, wajib apa? Manusia dan jin. Cuma kejadian kita tanah, kejadian jin api. Ha. Masuk iblis ke kita pilihkan? Neh? Termasuk. Ha, bila sebut jin, wa kana min al-jin, jin itu ditaklid syarak. Nah, batu Nabi SAW kata, bila masuk ular dalam rumahmu, neh. Ha, jangan terus bunuh. Kemungkinan ular tu kemungkinan jin. Faham? Kemungkinan besar ular tu. Tapi ada sedikit persen jin. Jika jin, kata ulama, ada dua kemungkinan pula. Jin Islam, jin kafir. Kalau mu kata jin kafir, okeylah. Kalau mu kata jin Islam. Nampak? Ha, sebab tu Nabi kata suruh dia keluar. Ulama pun buat misal. Ular masuk bawah katil tak mau tubik. Ukhruj min baiti. Nampak? Ha, keluarlah kamu wahai ular dari rumah. Tiga kali suruh keluar, tak keluar ular ataupun jin yang degil. Ha, maka kamu kata berbaloi. Kerana pernah dipukul seekor ular dan mati. Dan bila mati menjadi seorang jin, pemuda jin beragama Islam, sudah meninggal dunia. Nah, ini kisah disebut dalam hadis. Nampak? Ha, tapi ular Arab ah. Ukhruj min baiti. Kalau ular Tianu tak faham, dia tak reti, tak pergi Mesir bang. Kita kata ukhruj, ukhruj. Ular tu bingung. Ukhruj. Lalah ular tu kata, "Kenapa?" Keluar. Ha, keluar, dia keluar. Insya-Allah kalau dia jin dia keluar. Ha. Dah, kalau orang tak keluar, keluar dah. Tubik pun tak keluar juga. Tubik, awak dia keluar. Faham lagi. Ha, jadi gugah-gugah juga nak koyak, apabila dia tak reti, dia ular. Bila dia reti, dia jin. Bila jin Islam, dia keluar. Jin yang jahat, dia kekal duduk. Nawak kacau. Nah, maka bila kata mati berbaloi. Ha, jadi atas rupa jin kita tak nampak. Tak nampak bukan tak ada. Ada orang kata tak ada tu, tiap yang ada mesti nampak. Eh, salah. Eh, yang ada mesti nampak dah gelombang. Kita siapa? Kita naik basikal pula dah. Kita naik kereta. Halo, 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 halo. Nampak? Haa. Siapa aku 10? Tak dengar. Haa. Benda tak ada. Tak ada kredit ke lain? Dah nampak dah lain? Coverage dia panggil. Tak apa? Ada tak? Ha, ada. Ada nampak tak? Tak ada. Tak nampak tak? Ada pun tak nampak. Wujud tak? Ha, dah. Itu barang baru. Nih. Barang jin ni barang lama lagi. Barang retro. Ha, bukan barang modern. Barang modern tak nampak tak? Nah, ni klasik tu. Jin lama jin. Nih. Ha, jin ni sebelum kita ada di dunia, dia dulu duduk ni. Ini cering ni jin. Dulu kapung jin ni. Ladang jin tak? Kelupur. Jin New York, faham? Ha. Masa jin duduk ni di bumi, tak ada lagi Nabi Adam. Berbunuh-bunuhan. Membunuh aku bunuh. Badidang lah. Nah, ni kan berauk ni bunuh. Ni mitah berauk kepulang ni bunuh pulak. Nah, dan melakukan kerosakan di hutan dan di laut dan di darat. Nah, ha. Maka Allah nak buat satu lagi makhluk namanya manusia. Lalu Nabi kata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Wahai malaikatku, sesungguhnya aku nak menjadikan satu makhluk sebagai khalifah di bumi. Apa malaikat jawab? Malaikat tu jawab. Faham? Ha, masa ni dah ada lagi Nabi Adam, dah buat lagi. Faham? Ha, malaikat jawab, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'." Ya Allah, adakah engkau akan mencipta satu lagi makhluk
yang akan melakukan kerosakan di bumi dan berbunuh-bunuhan berperang sama. Siapakah yang dimaksudkan oleh malaikat? Mereka kata hak ada dah ke akan datang? Hak ada dah tu sekarang tu sudah berbunuh-bunuhan dah di bumi tu. Mereka kata tu di bumi tu berbunuh-bunuhan dah jin tu. Jin tu kata ulama tafsir. Okey? Jin. Ha, makhluk jin. Neh? Ha. Jadi apabila disebut dalam hadis-hadis sahih, apabila diturunkan Nabi Adam AS dan Siti Hawa ke bumi, dihalau akan jin-jin yang besar-besar. Ha, bukan jin kecil. Jin dia ada kelas besar-besar. Ha, konglomerat. VIP-VIP. Hebat-hebat. Dihalau ke gunung, ke hutan, belantara dan ke laut. Sahih. Faham? Ha, tinggallah jin-jin yang korporat, rebek, constable. Oh jenis usik udak-udak kerja ni jelek ke tok bila. Ah tu tinggal tu jelah. Ha. Hebat-hebat di gunung, di laut, di hutan, di bukit. Karena tu dalam kitab Azkar Imam Nawawi katanya sahabat Nabi pesan kalau nak pergi ke hutan belantara atau ke bukit membaca doa perlindungan daripada jin. Ha nampak? Eh? Sebab tu bila kita buka jalan baru, highway baru, dia akan ada jin. Ni tasnya kau tu duduk tengah jalan. Tak, setelah 7-8 tahun hilang tu. Dia beralih kat lain. Faham lagi? Ha, tu cerita dia. Neh? Ha. Kalau highway buat tengok dia hari tu. Cikgu ingat tahun 90-an. Baru buka highway daripada Jabor ke Karok. Kan dulu jalan lama buka highway. Nak? Oh, ni tah depan lori. Besar-besar sejik ni. Kepala. Ha? Ha. Setelah 10 tahun, ada. Buka LPT 2 pula. Oh, perasing siapa ketel tu jeng yang ditah kau tahu ke. Nah, leni ada ah. Panggil wuh dak hari sekarang. Ada. Wah, lagi. Dari kejut dengan lori. Marah dia. Neh. Ha, bila lama pergi bukit lain pula. Neh. Ha, jenis telah dihalau ke bukit dan gunung-gunung. Kita nampak dia? Tak nampak. Satu je jin yang kita boleh nampak. Jin Samsudin. Mang, tu kau belakung, neh. Jin yang betul kita tak nampak. Dah kalau kata ada orang kata nampak, bila dia nampak, Allah akan hijab. Faham? Maksud hijab ni ada tirai, ada tabir. Muslimat duduk lantu, tak nampak. Ha? Bila kita akak, lah, tak ada seorang. Nah, contohnya, nah? Ha, hijab tu. Nah? Ha, hijab. Ha. Maka adakah jin tu tak ada? Tak, jin tu ada, tapi penglihatan kita tak kuat untuk dapat melihat jin. Dah apa? Tak nampak? Mesti nampak. Penglihatan kurniaan Allah mengikut qadar yang Allah nak. Nah, patu qadar penglihatan manusia tak sama dengan kadar penglihatan kucing. Qadar penglihatan manusia dengan qadar penglihatan burung elang tak lama. Burung elang dia duduk 400 meter, 375 meter lebih kurang, dia boleh nampak tikus celah tu, rupuk. Ha, 375 meter. Tengok Wikipedia. Nah, tikus celah dah hang nampak. Dia nak junang ambil. Ha. Ha. Kita helmet depan muka. Aneh. Aneh. Depan muka helmet. Itu penglihatan kita. Dia tak sama. Takkan Allah buat sama. Penglihatan burung serindik dengan penglihatan ikan hiu. Tak sama. Nah, pernafasan lain. Kelajuan lari lain. Kita buat benda-benda ni. Kalau lari paling laju. Benda juara dunia. Usain Bolt. Nah, 9.68 saat 100 meter. Nah, kelajuan apa? 42 kilometer sejam. Kucing 46 kilometer sejam. Kucing, cuba tengok je gambar. Usain Bolt tinggal dalam bot ah. Pom. Pom lagi. Tu baru kucing. Nah. Kuda laju sekali kalau hak jenis orang naik. Kuda lumba. Rekod terbaru 75 kilometer sejam. 75 km sejam tu kuda lumba kan, bukan kuda patah turun. Oh, kuda lumba dunia. Oh, ada joki 75, dulu rekod 72, rekod baru 75. Laju. Ha, 75 ni mana kan, mana kalau motor keris standard lah tu pun kena mendak. Kalau tak mendak lah 70 je. Nah, tak laju. Ha, 75 km sejam laju kuda. Antelope, hok lari tu, hok kijang tu.
Ha, 95 km sejam. Ha, 95 km sejam. Paling laju cheetah. Dulu 115, rekod baru 117. Cheetah. 117 km sejam. Nampak? Sama laju dengan RZ standard. Nampak tak? Ha, tu, tak sama. Jadi penglihatan kita ni tidak memadai untuk nampak jin, walaupun jin itu ada, walaupun jisim tubuh badan dia lebih besar biasanya daripada manusia. Kalau jumpa, kalau tu angkat hijab, wah, macam bukit. Nah, kadang-kadang budak-budak nampak. Nah, hidup gerak duk celah gobok. Ditanya, selok anak. Kita tak tahu kalau ni ambil buang minyak Pak Ali rosak tak perut. Kau tekan kau selok, kau tekan kau selok. Kawan tu duk jelek tak gobok. Nah, kenapa? Mak tak nampak. Anak nampak. Nah. Jadi kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani bahawa manusia melihat mana nampak ia akan mereka itu jin di dalam akhirat, dan tiada mereka itu jin melihat akan manusia di akhirat nanti terbalik. Nah, maka kita nampak jin, jin tak nampak kita. Sekarang jin tak nampak, jin kita tak nampak. Melainkan Allah kat hijab sekali sekala. Nah, tapi jin memang nampak kita. Nampak? Sebab tu Nabi suruh minta berlindung jika nak masuk dalam tandas. Kenapa jin-jin hok jahat ni suka duduk dalam tandas? Kerana di dalam tandas saja orang tidak menyebut nama Allah. Ha? Ha? Orang duduk dalam bilik kadang baca Quran. Jadi tak senang duduk dia. Tahu tak? Tak senang duduk dah orang baca Quran. Orang duduk luar, orang tamu, orang buka TV, YouTube ni mana orang ngaji. Nah. Ha, ni boleh tu orang rumah berzikir. Dalam jambang ada tak? Tak boleh. Eh, duduk tempat tu. Lepas tu budak-budak ngisak, idak kepur depan malam boleh. Bang lagi jadi dah senang duduk, nak cocok ke hok? Nak cocok. Oh, boleh. Baru nak cocok, eh boleh. Dia duduk dah larok. Hok boleh tak ada. Nah. Ha. Ada satu hadis, Nabi kata kalau mau masuk di dalam tandas, mau baca bismillah. Bila membuka zik, rupang buka kain, nampak kemaluan. Jin tak nampak kemaluan. Nampak? Jin kan tetap ada, dia tak lari. Tapi dia tak nampak. Jadi nak rakyat sini, ada kala-kalanya, dia tak boleh nampak juga kita. Contoh dalam hadis ini. Nabi kata situ rumah, baina aurati bani Adam, waru'yatul jan qauluhu bismillah inda dukhulil qala'i kama qala au kama qala. Yang menjadi tabir, yang menjadi halangan daripada aurat manusia dari pandangan jin ialah orang itu membaca bismillah bila dia masuk dalam jambang. Maknanya kalau tak masuk, kalau masuklah jambang tidak baca bismillah, jin nampak aurat. Faham? Jadi bila baca bismillah, tak nampak. Ha, jadi nak rakyat sini, memang jin ni dia nampak kita. Faham? Tapi ada kalanya seperti doa, baca bismillah, dia jadi tak nampak aurat. Dan pada hadis yang lain, kita pakai baju dalam rumah, kita buang seluar dalam rumah, balik kerja, buang luar nak pakai, nak ambil tuala, kita buang luar. Baca bismillah juga, tak nampak juga. Jin tak nampak aurat. Tapi dia boleh kerana ulama kata, nak aurat je tak nampak, kita dia nampak. Ha, mana kita masuk dalam jambang kita nak kencing, ha, tidur congok nak kencing, kita ni nampak, aurat tak nampak. Kenapa? Kata ang bismillah ni. Ha, nampak? Ha. Lama-lama ni kita baca kok. Mana 40 tahun jin duk tengok. Jin kata lugar dah. Wah, semua mau tengok. Nah. Ha. Kerana kita tak nampak jin, jin nampak kita. Maka jumhur ulama mengatakan tidak sah pernikahan manusia dengan jin. Ha, sebab tujuan bernikah litas kunu ilaiha. Kamu duduk berkasih sayang dengan isterimu. Isteri kamu aman sentosa dengan suami. Seronok. Dan kalau kita dah nampak dia, dia nampak kita, seronok tau. Ha, jadi tidak ada hikmah perkahwinan tak berlaku. Faham? Dalam bini kita nampak cokor besar pada kita. Lengang bini kita cek sikit pada tiang sejik. Hilang juga binti kita lah kocik. 40 ni ambil tak apa. 120 ni ketak dia tak sedar sekarang. Faham? Tu bini manusia dah. Kalau bini jin,
Licin, challenge itu cocok semuanya. Nah, jadi tidak ada keamanan. Nah, jadi nak malam-malam nak pergi cari bini ni eh. Kat ni. Kanan-kanan sikit bini kata. Kiri sikit ke ha sudah kerja. Dah. Jadi rohak dah. Jadi tak betul ni taskunu ilaiha tu. Tapi dak tahu lah ni macam-macam orang dakwa dia nikah dia ada jin, dia ada bini dia alang raik, tak tahu pelawak rasa. Faham lagi. Benda tu tidak mustahil tapi rasanya pelawak. Nah, bini dia ni Cik Timah ni bini alang dunia. Dia ada bini seorang lagi alang raik. Macam-macam lah ni dakwa. Pernah jumpa Nabi Khidir semua jangan. Kalau kita jumpa sungguh Nabi Khidir tidak mustahil. Tetapi zaman sekarang dia kabur orang. Faham? Barang betul sahih pun orang bahang kita lagi. Orang lipat lagi. Nah, kalau kata barang hok boleh jadi betul boleh jadi tidak. Malaikat yang khawas daripada manusia jua yang melihat akan jin di dalam dunia. Khawas ni mana orang-orang tertentu atau orang-orang yang dikhususkan. Dia dalam kehidupan kita ni jenis manusia dia ada beberapa orang istimewa. Faham tak lagi? Sama dengan burung kok. Ada beberapa jenis istimewa. Sama juga dengan haiwan ke apa, ada beberapa spesies istimewa Tuhan buat. Nah, padahal orang lain semut kok, dia semut kok. Orang lain ikan dia ikan kok, tapi istimewa. Gitu juga dengan manusia, dia panggil khawas. Orang-orang yang istimewa. Nah, jadi dia kata napok jin. Tuhan bagi napok jin. Soal, betapa kiranya dapat yang khawas daripada manusia melihat akan jin dalam dunia padahal Allah Ta'ala menafikan penlihat manusia akan jin di dalam dunia. Dengan tiada istisna, tiada kecuali. Seperti firman Allah Ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Artinya melihat ia jin akan segala jemaahnya, akan kamu daripada sekira-kira. Tiadalah kamu lihat akan mereka itu. Allah kata dalam Quran, innahu yarakum. Sungguhnya jin yarakum. Dia nampak mu semua. Mu semua jin nampak. Bukan dia saja. Huwa wa qabiluhu. Dia jin ini dan keturunan dia nampak kamu. Min haisula sekira-kira la tarawnahum. Kamu tak melihat akan mereka itu. Nah, kamu tak nampak mereka itu. Guana pula ada orang kata orang yang istimewa nampak jin. Padahal dalam Quran kata kamu tak nampak mereka. Nah, jadi nak laga guana dengan ayat ini. Maka apa jua makna firman Allah Ta'ala ini? Guana gitu. Jawabnya, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, makna tiada kamu lihat akan mereka itu, yakni kamu tak lihat akan jin, yakni pada rupa mereka yang asal yang dijadikan Allah Ta'ala akan mereka itu atasnya. Atas mana? Atas rupa. Adapun melihat akan mereka itu atas rupa yang lain daripada rupa mereka itu yang asal, seperti yang menyerupai mereka itu jin dengan rupa manusia atau rupa anjing atau rupa kucing atau rupa ular atau barang sebagainya, maka tiada tertegah mereka itu, iaitulah yang jatuh kebanyakannya hak berlaku. Ini jawapan sebahagian ulama. Tetapi ada dalam kitab-kitab yang lain mengatakan setengahnya Allah angkat hijab nampak rupa yang asal. Kalau bulu-bululah, kalau mata merah lah, kepala botok lah. Tapi biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada kekuatan manusia tanpa pertolongan Allah boleh melihat. Sama macam Nabi Isa alaihi salam sebagai mukjizat. Tahu yang raib, asal yang raib tahu hanya Allah. Tapi dengan Allah beritahu pada Nabi Isa, kawan-kawan Nabi Isa tanya kat mana mak dia susuk mi goreng, dia boleh kebur. Pada hari tak pergi pun rumah. Faham? Allah beritahu. Begitu juga Nabi Isa menghidupkan yang mati. Tak, orang yang mati mukjizat. Padahal Allah menghidupkan orang yang mati. Padahal Nabi Isa, Allah juga atas tangan Nabi Isa. Faham? Nabi Musa ambil pukul,
kataklah tokakmu. Dia pun katak. Atas batu. Keluar 12 mata air. Siapa yang mengeluarkan air? Tokak ke Allah? Ha, faham tak apa tu? Nah. Syekh Abdul Wahab Syarani di dalam Yawaqid, bahawasanya telah jatuh bagiku bahawasanya seorang daripada jin datang kepada aku membawa pertanyaan seumpama 77 pertanyaan. Syekh Abdul Wahab Syarani sebutlah kitab dia, seorang jin mari jumpa dia bawa 77 soalan. Daripada masalah tauhid, padahal menuntut ia daripada aku jawab pertanyaan yang demikian itu. Dan adalah ia menyerupai seperti rupa anjing, kuning warnanya, yang bersih tubuhnya daripada daripada aku, dan adalah datangnya pada malam dan dalam masjid hingga disengke oleh Quraisy. Oleh benda tu. Ada titik tak tu? Penjaga masjid. Bahawasanya anjing itu hakiki juga. Para syah masjid maknanya noja. Okey? Kalau tak ada titik, kuda. Tak buat akan kuda lah. Noja. Jadi, anjing ni mari nak jumpa Syekh Abdul Wahab Syarani dalam masjid. Jadi, masuk. Warna kuning. Nak? Maka noja ni ingatkan anjing. Ambak. Dan kan Nabi kan tak beri masuklah rumah kita dan rumah Allah lebih lagi tak boleh. Faham? Maka dibasuh. Ada sing. Dibasuh masjid sekilian itu dengan air dan tanah. Jadi orang ingat anjing tu. Maka aku jawab akan pertanyaan mereka itu jin dalam risalah yang tersimpan. Aku namai akan dia risalah Kashful Hijab Warran An wajihi as'alatil jan, maksudnya membuka segala tutup dan membuka segala kekeliruan atas wajah masalah-masalah kaum jin. Inilah perkataan Syekh Abdul Wahab Asy'arani dengan ikhtisar, dengan jalan ringkas. Nah, dijawab 77 soalan jin mari tanya. Nah. Dah boleh percaya tak cerita gini? Tidak mustahil. Okey. Kawan kita khabar dia mimpi semalam jumpa Nabi. Mustahil tak? Tak. Bila tidak mustahil, boleh jadi apa yang dicerita itu betul. Boleh jadi bohong. Okey. Kita tahu tak bohong atau betul? Pasti tak? Tak lah. Pasal kita tak hadir dalam mimpi dia. Faham tak lagi? Dia yang mimpi. Faham? Maka Islam ajar kita husnu zonni. Mana husnu zonni? Mungkin betul. Tetapi jika kita tidak percaya kawan kita mimpi jumpa Nabi, tidak berdosa. Tapi kita tak boleh cela dia. Faham? Oleh ni, dia muka gini, porang gini nak jumpa Nabi. Tok guru tak jumpa lagi. Muka dah kasilah gitu. Faham? Dia hina orang. Tak boleh. Faham? Kamu tak percaya, sudah. Pasal tidak ada kewajipan, percaya. Faham? Dia gitu. Cuma kita ni zaman fitnah. Lain ni kita baca ayat Quran pun katang je kita. Tak usah kata mimpi. Nak? Tak usah cerita ke orang. Kenapa? Al-Faslu Salih fi bayani syarti husuri ridah wa ma yatarattabu alaiha minal ahkam. Al-Faslu Salisu. Pasal yang ketiga. Fi bayani. Pada menerangkan syarti husuri ridah. Syarat berlakunya murtad wa ma yatarattabu. Dan apa yang tersusun alaiha atas segala syarat minal ahkam daripada hukum-hukum. Jadi kita akan masuk pula perkara-perkara yang disyaratkan nak jatuhkan seseorang itu murtad ataupun tidak. Kerana bab kitab ni dia bercara dengan bab ridah, bab jadi kafir. Faham? Bab kalau sembahyang bab perkara yang membatalkan solat. Jadi kitab tu patut daribin perkara apa yang menyebabkan seseorang itu batal akidahnya. Apa yang tidak batal, haram je. Apa yang jadi kafir, apa yang fasik saja. Ini kitabnya. Jadi, di khabar dah sebelum ini, berbulan-bulan dah, 2 tahun dah kita baca. Nak, guana jadi kafir, kata guana jadi kafir, buat guana jadi kafir. Ni di nak khabar pula, ada syaratnya pula. Nah, macam orang hukum hudud lah. Nah, kata orang yang mencuri, potong tangan. Nah, tapi nak khabar syarat pula. Bukan semua orang potong tangan. Kalau anak curi harta ayah, tak potong. Kerana anak itu kalau dia mati, ayah makan saka dia.
Dan kalau ayah pula mati, anak terima saka. Jadi ada kesamaran pada menerima harta. Maka tidak dikenakan hudud. Ha, itu dia syarat-syarat pula. Nah, ha, curi banyak mana ni? Ha, bawa. Ha, katakan, cukup nisab. Nah, contoh nisabnya RM100 nilai barang. Baru potong tangan. Kemudian kalau barang tu 8 riyal, tidak potong tangan. Ha, itu syarat dia pula. Ha, begitu juga dengan murtad. Kalau dia segan tidur, dia melapahkan lapah kapir. Faham tak lagi? Tak jadi kapir. Kerana orang yang tidur tidak diambil kira. Tak ditulis. Orang tidur wakaf tanah. Tak sah. Kita akan jual beli tanah dengan orang tidur. Pak Suh tengok tidur. Pak Suh, eh. Kita beli tanah Pak Suh. Ha, depan Encik Cenerin tu kan 5 riyal. Ha, aku jual lah 5 riyal. Sah. Dia pun rekod lah suara. Ni suara Pak Suh ni. Padahal Pak Suh tidur. Tak sah. Ha, tu contoh. Okay, dia ada syarat dia pula. Tak? Ha. Kanak-kanak tidak kufur. Kanak-kanak tak ambil kira. Nah. Orang gila tak ambil kira. Orang yang dipaksa. Nah. Ha. Tidak diambil kira. Nah. Ha. Pasal minggu depan, insyaAllah bulan depan pula kita sambung. Wallahu'alam. Kereta JKH plate 5555. JKH 5555. Dia nak jual plate ni. Ha, sila alih sedikit. Ada tersakup orang nak tubik ni. JKH 5555. Ha. Sebelum kita jawab soalan, diwakilkan oleh pihak Masjid 94 Cenering melancarkan kutipan sumbangan derma. Menggunakan tabung pengurusan yang ada di tiang-tiang masjid, pakat-pakat beri sumbangan untuk imarahkan masjid Cipan Pak Cenering kita ini. Yang nak beri sumbangan melalui online bank muamalat nombor akaun 130-100-534-9712 atas nama Masjid Sipang Pak Cenering. Bil api masjid, siapa nak bayar, bil TMB-nya akaun 220-795-99-2803 atas nama Saleh bin Daud. Ha, jadi tengok tong kat gini, berilah sumbangan. Baik, kita tengok soalan orang Cenering. Apakah hukum main catur sesama isteri sekadar mengisi masa lapang dan latih minda? Soalan pertama tentang bermain catur. Nah, baik. Hukum bermain catur ini di sisi imam-imam mazhab berlaku perselisihan. Mana tidak ada kesepakatan. Nah, yang paling ringan adalah mazhab Syafi'i, iaitu makruh saja. Ha. Dalam mazhab lain, kebanyakannya syataranji ni, catur ni haram. Okey? Ha, tapi kita bermazhab Syafi'i, kita jawab pandangan mazhab Syafi'i, hukumnya makruh selagi tidak bertaruh. Okey? Ha, makruh saja. Ha, mazhab lain kerah. Nah, haram dia. Nah, main catur. Nah, dia kata, yahramu mana-mana, labsu syataranji. Maknanya, maksudnya indal jamahir ulama diharam hukumnya bermain catur di sisi jumlah ulama. Maksud jumlah ulama di situ ialah selain daripada mazhab Syafi'i. Okey, dalam mazhab Syafi'i main chess neh apa benda ni makruh. Makruh maksudnya kalau tak main lebih baik, tapi kalau main tidak berdosa. Okey, kenapa? Kerana keluar daripada khilaf. Kerana ada pandangan yang kontra. Faham lagi? Ha. Tapi syarat yang kata makruh ini, tidak ada pertaruhan. Kalau bertaruh, haramlah. Ha. Apakah boleh diberi zakat kepada orang kafir untuk tujuan dakwah? Dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh. Okey? Diberi zakat kepada mu'allaf yang sudah masuk Islam, nah, untuk jadi jinakkan artinya, rasa senang, rasa dia beri perhatian. Faham lagi? Ha, tapi jika nak kita lihat ada kemungkinan mereka lebih tertarik pada Islam jika kita beri bantuan zakat, nak beri juga, hendaklah taklid pandangan mazhab yang lain. Kerana sebahagian mazhab daripada mazhab 4 membolehkan. Okey? Mayat meninggal di mukim yang lain akan disolatkan di mukim yang lain. Adakah perlu solat dulu di rumah si mati atau boleh terus dibawa untuk solat di mukim yang lain?
Dengar baik-baik. Pendapat yang kuat, di mana berlaku kematian, tidak boleh dipindahkan mayat melainkan setelah dimandi kapan dan tanam. Dalam semayang. Okey? Kita mati di Cenering, nak buat balik ke Dungung. Orang Cenering ni, fardu kifayah. Kita learn it out. Bo, buat lagi gitu. Nak buat lagi? Nah, ha, buku. Nak buat lagi ke Dungung, buat balik ke KL. Faham? Ha, nak pindahkan di situ, di mana berlaku, di situ fardu kifayah. Berlaku kematian, kan ke fardu kifayah. Mandi semayang dan kapan? Kapan dan semayang. Ke atas siapakah fardu kifayah? Ke atas tempat orang-orang yang lelaki yang berkelayakan pada tempat mukim atau kampung berlaku kematian. Okey. Kemudian baru dipindahkan. Itu pun nak pindah tak boleh ke tempat yang jika pindah jaraknya berbau mayat. Kalau tidak berbau, tidak dah diharamkan. Okey. Contoh pindah lepas mandi apa semua semayang, nak awak pindah tanam di Ngecang, di Dengung, dak danglah berbau mayat. Faham tak lagi? Ha, tapi kalau awak pindah tanam di Kulai, Tai Andok, tak tanam di Kodiang, dak 7 jam perjalanan sampai jadi bau dah mayat. Ha, hukumnya tak boleh. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Bolehkah solat sunat 4 rakaat sekaligus? 400 rakaat pun boleh. Ha. Okey. Contoh sembahyang duha. Pagi pukul 8:30. Oh, duha dah. Nah, saja aku sembahyang sunat duha 8 rakaat kerana Allah Taala, boleh. Paling maksima dalam fiqh 8 rakaat. Mazhab tasawuf 12 rakaat. Tak apalah tu, faham? Ha, ni mereka meraikan hadis dhaif. Nah, ha. Kita 8. 8 ni kata ulama boleh buat dengan satu salam. Nah, dua rakaat tayyib awal, dua rakaat tayyib awal, dua rakaat tayyib awal, dua rakaat tayyib akhir. Faham lagi? Ha. Tapi kalau kita buat malam, afdal, bukan wajib. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kerana Nabi kata solatul lail masna masna. Solat malam itu dua-dua, bukan wajib dua-dua. Moleknya dua salam, dua salam, dua salam. Okey? Ha, jadi kalau kita ada 4 rakaat mayang sunat, nak kejar masa, buat 4 rakaat sekaligus boleh. Mayang rawatib Zuhur. Ha, buat 4 sekaligus boleh. Nah, nak buat dua-dua pun boleh. Ha. Boleh ke tidak potong kuku pada waktu malam? Boleh. Nah, ha, maksud dilarang potong kuku pada waktu malam kata setengah ulama, malam itu makna gelap. Okey, kalau cerah ada tak larangan? Tak ada lah, sebab bila gelap luka. Nah, dah nampak tak? Situ bahan diisi sini dalam gelap. Nah, kerana dulu tak macam kita. Nah, sebab tu kena faham. Malam dengan gelap lain. Cerah dengan siang lain. Nah, orang cerdik dia buka lampu kerana gelap ke kerana kerana malam? Kerana gelap, bukan kerana malam. Orang wadah, dia buka lampu kerana malam, bukan kerana gelap. Sebab tu ramai orang naik kereta, hujan gelap guguk pun siang hari, tak nampak kereta pun, dia tak buka lampu. Pasal mindset dia, buka lampu malam. Walaupun siang, gelap, tak buka. Biar acur kena lenyek di lori satu keluarga mampu habis pun, tak apa. Kerana betul malam baru buka lampu. Apa hal lagi? Sebab tu ramai tak buka lampu. Ha, ha, betul tak? Dia naik sampai apa ke ayung, kat tapek. Tiadalah. Sampai Fikri, sampai Saujana. Mana ni buka lampu? Ngita kereta dah buka. Walaupun orang akan langgar dia mati seluruh. Tak apa, aku rela. Kerana buka lampu tu malang. Tu bagi gobi, dak cerdik. Ha, ha. Jadi bila dah buka lampu cerah melana, kita boleh potong kuku. Ha, itu pandangan sebagian ulama lah. Nah, sebab tu Nabi larang bawa api atau ke kubur ikut ngejamun. Ha, kita kata mayat pasang api. Ha, nampak? Ha, tapi kita kena ngaji dulu syarah dia. Maksudnya pasang api tu bawa obor atau mayat malang mengikut orang kafir. Dia punya budaya. Jika kita pasang api kerana nak suluh jalan, harus.
Faham lagi? Ah. Apakah hukum menanam rambut? Sebagian ulama mutaakhirin membolehkan dengan rambut kita bukan rambut yang najis. Ha. Neh. Kau puang tak ada rambut. Kau puang ada agaknya. Nak nikah mi bulan depan kau. Faham? Tak agaknya dia jenis lurus rambut. Kemungkinan masa dia sekolah ataupun beberapa tahun sebelum tu dia kena apa leukemia ke kanser ke tak. Ha, dia rawatan dia panggil. Ha, kimo ni dia menggugurkan rambut. Nah, contohlah ataupun ada penyakit lain ke kepala botok dok janya ketuk laki dia. Nah, ha, jadi ulama membolehkan dia pakai rambut palsu padahal rambut palsu itu satu penipuan. Dibolehkan kerana menolak mudarat. Ha, tapi kata ulama rambut palsu itu tidak dengan rambut najis. Ha, rambut dia rambut plastik. Maka hak kemudian ni pula patua dengan tanam rambut rambut dia juga. Nah. Ha. Tidak nyanyi ketuk lagi masuklah bilik malam ganti tembok kot tikar. Dalam bini perlu otak. Bang, mak dia apa lari. Bukan bini kita. Dah siapa dia? Goli Croatia. Bang, ha. Toke Tom yang Thailand cari makan di Malaysia. Zakat dia banyaklah awak balik ke Thailand. Boleh ke buat gitu? Di mana kita cari rezeki, di situlah kita bayar zakat. Okey. Melainkan di situ tidak ada umat Islam yang menerima zakat. Neh. Ah. Nampak? Kita kerja di mana? Kita kerja di contohnya di Vostok. Vostok ni satu pekan di utara Siberia. Tak ada orang Islam. Neh. Ah. Jadi nak wish apa Jepun atau ke Malaysia boleh. Atau dia atau ke England yang ada orang Islam boleh. Dipindahkan. Okey. Jadi kita di sini ada orang Islam beri zakat di sini. Soalan seterusnya. Pemandu asing tak ada lesen disita kenderaan. Apakah boleh dibuat begitu? Jawabnya tengok syarat-syarat yang tidak disyaratkan dalam Quran dan hadis boleh kamu buat peraturan tetapi jangan sampai zalim. Nampak? Lepas tu setiap peraturan, kita panggil mufti. Cek kita punya akta adakah zalim dan sebagainya. Nak, dia akan ijtihad, pandangan dan sebagainya. Itu baik. Itu cara dia. Kita tengah semayang, ada pacak kenyang di kaki kita. Sah tak? Sah. Nah, pacak duduk celah jari, dia gigit kaki kita. Sambil kita solat, sah. Yang tak sah masa kita ambil wuduk pacak itu tak tanggal. Kerana tepat mulut pacak tak kena air. Tidak sah wuduk, tidak sah solat. Wuduk sudah ada, lepas wuduk baru naik pacak. Bang, gatung di kaki, sah. Kerana dia bukan binatang yang najis. Semua binatang yang hidup dua ekor saja najis, anjing dan babi. Neh, pacak suci. Ha. Pacak keluar darah ketika sebelum solat wajib basuh. Contoh, okey, di sini kena pacak. Contoh ni, sini kena pacak. Sebelum solat dia neleh. Neleh. Faham, sebelum solat wajib basuh. Faham, wajib basuh. Okay, tidak dak sah sembahyang. Bila kita sembahyang, basuh kan pertama dak lagi kat kedua dia mula cubit dah. Neleh. Dimaafkan. Pada solat itu saja kerana sudah masuk dalam solat. Kudih ada sini. Kudih, contoh kudih lah. Kau mana dalam rebah ke apa ke? Faham? Tadi sakuk. Sakuk di katil, cabut kuping. Neleh. Belum solat, wajib basuh. Hak di atas kudih tu tak wajib basuh. Biar di atas tu. Dimaafkan. Jadi kalau musmayang, tengok atas kudih tu, atas luka dia ada darah, dimaafkan. Yang lebih pada hak tempat keluar darah, neleh, wajib basuh. Bila takbir dah baru keluar, dimaafkan. Pada solat tu je, solat kedua, hak lebih, hak neleh tu, wajib basuh. Okey? Soalan seterusnya. Apakah hukum dengar penyanyi wanita? Tengok siapa penyanyi itu.
Kalau penyanyi itu mahram, tak ada jadi persoalan. Faham lagi? Nah, tok kita lagu negaraku ada masalah. Tapi kalau perempuan yang menyanyi, berlaku perselisihan di kalangan ulama. Nah, kebanyakan ulama mengharamkan. Nah, kerana apa? Kerana firman Allah dalam Quran, fala taghdha'na bil qaul. Faham? Jangan kamu kaum wanita melunakkan suara kamu di hadapan lelaki ajnabi. Nah, kalau bercakap orang tak panggil melunakkan suara, diharuskan jual beli. Nah, patutlah kitab fiqah dia kata perempuan harus bercakap ketika jual beli atau seumpamanya, tapi tiada harus jika dia mendendangkan lagu. Kerana jual beli tak dendang lagu. Faham? Berapa sekilo meh rambutan? Orang lelaki tanya. Sekilo 3 riyal. Ambil 2 kilo lah, 11 riyal. Nah, dia okey 2 kilo. Contoh. Itu dah nyanyi lah bagi. Tidak fitnah. Tapi kalau nak, kalau diiramakan suaranya, kita dengar sekarang nak. Benda tu dipanggil fitnah. Soalan seterusnya. Kenapa JPJ masa hujan tak ada buat roadblock? Siang hari kalau tak hujan buat roadblock. Dan manalah kita tahu? Tanyalah JPJ. Kita bukan kerja JPJ. Okey? Dia adalah masalah dia. Nah, dia kata kalau hujan tak ada roadblock. Demu benda masalah, tak ada rotek ke gua ni? Kalau tak ada rotek jalan masih hujan jelah. Apa dak? Jadi tanya JPJ lah. Nah, harap JPJ dengar video ni dan beri jawapan lah buat TikTok. Nah. Kita tak tahu apa maslahat hujan dia tak buat. Dah. Tapi kalau atas jalan rodik biasa memang hujan rodak tu baik. Duduk jeruk tengah jalan gitu. Dah. Kita pun kita duduklah rumah. Tak tahu kata JPJ. Kalau ulang bacaan tahiyat akhir sementara tunggu imam bagi salam bolehkah? Boleh. Tapi sebaiknya tak perlu ulang, kita panjangkan doa. Habis dah tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidum majid. Imam belum salam, kita banyakkan doa. Banyakkan doa. Faham lagi? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fikati min azabin nar dan seumpamanya. Nah. Allahumma afil dzunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ya Allah, aku minta bimbinganmu daripada azab kubur, azab api neraka. Dah. Dan ya Allah, aku ampunkan segala dosaku kerana tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau lah yang mengampunkan dosa. Nah, sampai imam salam, kita pun assalamualaikum warahmatullahi. Neh. Kalau boleh kata ulama, jangan diam di dalam solat. Bacaan surah lazim belum habis, perlu ikut imam rakaat. Okey. Dia dah baca Fatihah, kemudian dia baca surah. Ini mungkin solat yang baca perlahan. Solat Zuhur dan solat Asar. Okey? Nah, jadi kalau solat yang baca kuat, kita sunat dengar imam baca surah. Tapi kalau solat perlahan macam solat Zuhur, nah, maka kita juga sunat baca surah. Bila rakaat pertama dan kedua. Jadi imam perlahan, kita perlahan. Kita walam dhalin. Kita pun baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Nah, tu imam rukuk. Allahu akbar, contoh. Maka kita baca lagi, boleh. Boleh lagi baca, tak rukuk imam. Tapi jika kita rukuk juga ikut imam, afdal. Maknanya kita potong surah di hujung ayat yang tengah ayat, hujung ayat. Okey? Dan ikut imam lebih afdal. Kerana ju'ilal imamu liyuk tamabih dalam Sahih Bukhari, dijadikan imam, abdulnya kamu ikut dia. Nah. Soalan seterusnya. Saya nak qada solat pada subuh, boleh tak sebelum solat subuh atau selepas solat subuh? Minta penjelasan lah cara qada. Baik. Sebelum solat subuh, boleh tak qada subuh hari kemarin? Boleh. Sebelum solat isya, boleh qada maghrib. Dia ingat eh. Yang ikut waktu ialah solat tunai. Kitab mauquta, semayang lima waktu, kitab yang ada waktu, kitab dah kewajipan yang ada waktu. Zuhur mesti zuhur tu tunai, asar dalam waktu asar, kan? Adapun qada tak ada waktu. Sebelum semayang garik qada zuhur boleh, lepas garik qada isya boleh, sebelum isya qada garik boleh, lepas semayang isya qada subuh boleh, sebelum semayang subuh qada asar boleh. Faham lagi? Malang qada siang, siang qada malang boleh.
Dah cara nak niat, aku kecatah kali qada, nak qada pada subuh. Terbangun-bangun-bangun tengok, eh, pukul 8 pagi dah. Dok keju tengok bola malam. Ha. Maka kita pun sembahyanglah subuh wajib. Faham? Neh. Allahu akbar. Niat mana? Aku sembahyang pada subuh qada. Senang saja. Neh, aku sembahyang pada subuh qada. Tak wajib kata dua rakaat menghadap kiblat, tak wajib. Mereka aku sembahyang pada subuh qada. Lepas sembahyang maghrib nak qada isya atau nak qada zuhur. Ah, lepas sembahyang maghrib, Allah aku sembahyang pada zuhur qada. Soalan seterusnya. Tengah selawat ada orang sebut Nabi. Adakah perlu ikut sebut salam atau teruskan selawat? Teruskan selawat. Ulama kata bila kita dengar nama Nabi, sunat kita selawat. Contoh katanya khatib atau atas mimbar. Contoh kata khatib, Rasulullah telah bersabda. Faham? Kita yang jadi di bawah ni sunat kata sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita yang berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, nampak? Orang yang dengar tu sunat kata sallallahu wasallam alaihi. Contoh. Okey. Kita tak payah dah. Kita perhabiskan selawat. Faham tak? Ha. Soalan seterusnya. Saya sekarang kerja di bandar KT, menetap di KT. Kadangkala saya balik kampung di Kuala Besut. Rumah saka ayah milik saya. Boleh tak buat jamak kosor? Saya ada keliru pasal jamak kosor gini. Kalau rumah sana milik saja, bukan tempat tinggal, boleh jamak. Jika kamu nak balik Kuala Besut 3 hari atau kurang. Tapi kalau mu jadi juga tempat tinggal yang mu gilir duduk dengan KT Kuala Terengganu, dua-dua tempat tinggal, tak boleh jamak kosor. Faham? Kita ada 3 rumah di Kuatang. Kita sewa ke orang. Ha, kita pergi ke rumah tu, ziarah. Tak boleh jamak kosor. Padahal milik kita tak. Kita tak tinggal di situ. Yang dikata dilarang jamak kosor, ialah tempat tinggal kita. Ha, faham? Jadi bukan di harta kita. Harta kita di Johor rumah. Tapi kita tak duduk. Faham? Kita kosong. Buat homestay. Kita pergi sapu-sapu je. Faham? Boleh jamak kosor. Tapi kalau kita jadikan tempat tinggal kita, tak boleh. Contohnya orang tu dia kahwin 4. Ha, dia ada 4 rumah. Nah, ha, Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor. Tiap-tiap rumah tu tempat tinggal dia. Digilir lah. Ya? Pak-pak tu tak boleh jamak kosor. Faham? Kerana tempat tinggal dia. Pejabat boleh lah. Ya? Jika 2 marhalah. Ha. Bapa ustaz sebut, qala Rasulullah au kama qala. Ketika baca hadis, ada juga orang tanya. Nah. Tidak wajib sebut, sunat sebut. Contohnya kita kata hadis. Rasulullah bersabda, dak contohnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluh fa hijratuhu ila Allah wa rasuluh. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yakihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala. Maksudnya kita baca hadis dulu. Bila baca hadis kita kata ataupun seumpama yang dikatakan oleh Nabi. Sebab kemungkinan yang kita kata tu salah. Nah, ha, jadi yang betulnya yang Nabi kata tu lah. Ha, faham lagi? Ha, sebab tu jangan cerak kita pandai. Kita boleh baca hadis, boleh baca Al-Quran, jangan berasa kita betul. Ha, hak betul, hak turun daripada langit. Kalau Quran. Kalau hak hadis, hak betul, hak Nabi ucap dulu. 1500 tahun dahulu. Nah, ha, soalan seterusnya. Boleh tak makanan tak habis kita beri kepada hayawan? Boleh. Kita makan nasi, tak habis kita beri makan ke kucing kita pula. Boleh kan? Yang dilarang makruh tu sembah piung dalam lokang, piung dalam tong. Tidak ada lagi dia ambil manfaat. Ada bila kucing kita dia ambil jadi menafuk sedekah. Nabi kata setiap hayawan yang ada perut kamu beri makanan dikira sedekah. Nah. Ha. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Khutbah raya dan gerhana, adakah jemaah tidak dibenarkan bercakap ketika khutbah jemaat? Sama saja, ulama berkhilaf. Kalau ketua jemaat ada mengatakan haram cakap, ada mengatakan makruh cakap. Ada pun khutbah yang sunat, maka makruh cakap. Contoh khutbah hari raya. Hari raya ni sunat baca khutbah, maka sunat diam. Ha, tapi kalau jemaat, ulama khilaf. Ada kata sunat diam, ada kata wajib diam. Lawang sunat itu makruh, lawang wajib itu haram cakap-cakap.
Anak buah saya baru daftar University minggu lepas. Tapi timbul isu benda ni, bahawa sesudah siapa di tempat belajar, dia buat jamak kosong. Dan bila tatu gitu, saya kabola dia tak boleh dah buat sebab nak menetap di situ. Adakah dia perlu qada semula? Siapa yang salat jamak tidak sah, maka wajib diqada jamak yang bukan di dalam waktu. Okey, contohnya dia ni orang Terengganu, pergilah ke musafir ke Mercang. Mercang 40 km. Okey. Tak sah jamak qasar. Dia pun pergi sembahyang Zuhur dan Asar. Jamak, okey? Maka Zuhur tu kalau dia buat dalam waktu Zuhur, 4 rakaat, sah dah. Walaupun jamak dia tidak sah. Karena memang Zuhur itu dalam waktunya. Tapi Asar tidak sah karena belum masuk waktu Asar. Tak boleh sembahyang melainkan orang yang dua marhalah. Kamu separuh marhalah tak apa. Faham lagi? Jadi Asar tak waktu lagi. Baru pukul 2 mungkin sembahyang Asar dah di Mercang. Tidak sah, jatuh pada sembahyang qada. Kata ulama kalau ada qada, tak ada dah qada, jatuh sembahyang sunat, kena sembahyang semula, nanti masuk waktu Asar. Gitu juga orang yang nak duduk pada satu tempat bermukim, tak boleh jamak qasar. Yang boleh pergi KL jamak qasar, nak duduk KL 3 hari atau 2 atau 1. Mu nak duduk 8 bulan. Bang, siapa saja tak boleh jamak qasar. Negeri jamak juga. Tidak sah, kena ulang balik yang dikerjakan bukan dalam waktu. Soalan terakhir. Zaman sekarang macam-macam budak-budak nak tarik perhatian orang, buat prank, lepak kek atas muka orang, begitu begini begitu ini dalam kedai orang, apakah hukumnya? Kita Islam ini yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Serius Rasulullah. Bergurau pun Rasulullah bergurau. Okey? Contoh terbaik Rasulullah. Dia bergurau tak macam kita bergurau. Kita macam orang hilang akal sampai tunjuk aurat. Nak ke lapor ke Soho, nak ke konten, naknya banyak view, hok haram pun haram lah. Sebab tu kita apa jadi sekalipun, kalau kita ni iman dan Islam, dia akan jaga kita. Mulayang TikTok dengan iman dan Islam, mulayang YouTube iman dan Islam, membuat konten untuk Facebook iman dan Islam. Maknanya akidah kita tak lari, syariat kita betul, lah lagi tak ada masalah. Nah, saya nak buat konten ustaz, nak buat dalam YouTube, beres. Jangan lapar kita tinggal iman dan Islam. Maksud iman itu jangan lari daripada akidah. Maksud Islam itu ikut pantang larang halal haram. Nampak? Awak lagi. Tadi ada seorang tanya, dah kalau kita nak buat gini 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 berapa sen bayar? 1000 orang tengok, 3 ya. Okey, ah, mudah-mudah cakaplah. Nah, ah, tapi buat yang baik. Kita pandai candak sutung, pandai ikat candak. Neh, ah gini, ni nak buat candak eh. Ah, tunjuk 2 minit. 1000 orang tengok, 3 ya. Esok pula cara buang candak. Mari ikat candak hari ni. 3000 orang tengok, 3 ya. 10000, 30 ya. Mereka bayar dah bulan ni mu 30 ya. Patut orang dak tengok 2 tahun. 2 tahun lagi orang tengok pula 1000, tambah pula 3 ya. Faham? Ah, tu cara dia. Ah, buat yang baik. Nah, ambil ayat Quran, ambil tafsir baca. Nah, maksud ayat ini kata Ibnu Katsir bin ini. Pang 2 minit. Ah, boleh fitih. Dakwah lagi boleh. Ni dok boleh batin buat prank tu apa nampak aurat orang semua haram lah tu. Nah, orang kafir dia peduli apa? Neh, ha, jadi berpada-pada jangan melampau batas. Wallahu a'lam, bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.